diajarkan oleh Bu Guru. Oke, nah sekarang yang menjadi KM Nada. Ayo Nada, silakan. Nada ke depan. Boleh Nada di sini, depan kamera, dari sini saya. Maju. Maju. Oke. Iya, sekarang Nada mau pimpin doa dulu, yuk. Get ready. Wah, hebat ya. Karena dengan berhitung kita bisa mengatur sesuatu.
dengan baik, bisa memperhitungkan sesuatu dengan baik, ya. Oke, nah sekarang anak-anak yang di rumah boleh memperhatikan nanti apa yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di kelas, ya. Namun ketika nanti kalian berini bentuk kelompoknya, jangan lupa tidak boleh saling bersentuhan atau berpegangan, tetap jaga jarak. Tapi kalian boleh berdiskusi dengan temannya, bagaimana ya cara memecahkan soalnya, ya. Boleh diskusi, nanti ada perwakilan kelompoknya yang harus mengerjakan di depan, ya. Kalau yang di rumah, tolong perhatikan saja dulu, ya. Nanti teman-temannya yang di sekolah akan mempraktikannya, giliran besok teman-teman yang di rumah yang datang ke sekolah akan praktik juga sama dengan teman-teman yang ada di sekolah sekarang, ya, tentang pola bentuk dan pola bilangan. Oke, nah sekarang kelompoknya tidak apa-apa, ini sudah bertiga, ini kelompok satu, ini kelompok dua, ya, yang ini kelompok tiga. Oke, sekarang Bu Rini akan mengingatkan terlebih dahulu, ya. Nah, kalau Bu Rini punya sebuah bangun datar, ini namanya apa? Persegi. Kalau yang ini apa namanya? Persegi panjang. Persegi panjang. Yang ini apa namanya? Ada juga satu lagi. Ini segitiga. Segitiga. Sekarang, teman-teman yang di rumah perhatikan, ya, teman-teman yang ada di sekolah. Oke. Kelompok satu siap? Siap. Kelompok dua siap? Siap. Kelompok tiga siap? Siap. Kalau sudah siap, sekarang perhatikan dulu. Bu Rini hanya mengingatkan dulu, ya. Kalau Bu Rini menyimpan atau menggambar di sini tidak pakai kertas. Nah, Bu Rini punya sebuah lingkaran, sebuah persegi panjang, segitiga ada di sini. Nah, sama Bu Rini segitiganya dibuat lagi di sini, tapi ini kosong, ini kosong. Ada tahu lingkaran? Thank you.
kalau diperlukan. Nanti sudah betul, kelompok satu juga sudah betul, hebat.
3. Ini juga dikasih 3. Nah, itu punya satu yang bisa dipakai. Kalian berkelompok ya, dicoba ya. Oke. Ini boleh dikasih lagi. Ya. Sekarang sekarang anak-anak coba lihat yang ada di rumah juga tinggal perhatikan saja ya, sayangnya nanti giliran kalian juga bisa. Oke. Sekarang dalam ke buri ini hanya menyimpan di sini satu buah persegi. Ya. Kemudian buri ini di sini akan menyimpan lagi satu. Di sini buri ini hanya akan menyimpan dua persegi. Kelompok siapa yang maju ke depan dua persegi ya? Oke, kelompok satu boleh maju. Di sini harus ada dua persegi. Ayo, Gavin boleh bantu. Gavin boleh bantu kelompoknya. Yuk, silakan. Nah, oke. Ayo, dua. Iya. Pak, ya sudah tempel. Oke, bagus. Boleh duduk. Nah, kalau ini lihat dari satu ke dua. Halo, anak-anak perhatikan papan tulisnya. Ini satu, kemudian ini dua. Berarti yang selanjutnya berapa ya? Satu. Hei, berapa ini dengan angkanya? Kalau ini berapa? Tiga. Berapa? Tiga. Adik maju dibantu kelompoknya. Ayo dibantu kelompoknya bawa perseginya. Perseginya ya, pasang di sini. Ya, pas dulu. Di sini, di sini. Oke. Okay. Ayo, Kinan. Ya, bagus. Kelompok 2, berikutnya berapa? Ayo, maju Diandra, Agel boleh maju. Oke, ayo, kelompok 2. Oke, kelompok 2. Di sini, karena kelompok 3 harus ada berapa jadinya? 4. Berarti Agel 2, ini apa? Dua. Ayo, boleh pindahkan yang ini, adik mau? Kekinan, ayo.
Yang di rumah kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan? Oke. Yang di rumah coba Bu Rini mau bertanya sekarang. Yang di rumah, ini urutannya berapa bertambahnya? Bertambah berapa? Bertambah 2, betul. Dari 2, 4, 6. Coba sekarang Bu Rini mau tanya yang di rumah. Anak-anak di rumah, coba urutannya sesudah 6 berapa? Ayo, yang 5. 8. Yang 6 berapa? 8. Yuk, ini 6 harus ditambah berapa? 2, jadi 8. 8. Maka di sini harus buat 8. Oh, nah. Ini yang di rumah, silakan keluarkan buku nomor 3 yang di rumah. Buku nomor 4. Anak-anak yang di sekolah tidak usah, ini sudah ada kertasnya. Ya, anak-anak boleh mengerjakannya sendiri. Bawa buku kelas. Beri nama, beri kelasnya. Terima kasih.
Silakan yang di rumah tidak ada yang melamun. Ayo Alesya langsung dikerjakan. Gambar harus sama karena pola. Apa tuh ini tadi pola apa? Pola itu harus sama. Ayo. Jangan lupa di kotaknya ditulis angkanya. Kotak bawahnya ditulis angkanya. Sekarang Suri ingin melihat apakah kalian semua sudah bisa. Oh. Ya. Ada apa Raya? Ayo Alay dari 2 ke 4 tambah 1. Wow, ada yang masih tanya tulis apa? Yang ada di layar saya. Kelihatan nggak di layar? Tulis ibu penomor 3. Iya betul, Dava hebat. Yuk. Iya tahu, teman sisi dalamnya. Iya, iya. Oke. Sampai selesai, keren.
Yang di rumah boleh sampai nomor 3. Kayaknya nomor 1 udah pada selesai belum yang di rumah? Yang di rumah nomor 1 udah selesai? Oke, kalau 1 udah selesai kita naik. Ada 4 nomor Davin. Davin, satu lagi tuh ya. Nanti gue akan nilai ya. Oke, kita. Saling membantu, tetapi jangan lupa selalu jaga
prokesnya, nggak boleh terlalu deket, nggak boleh ada pelukan, pegangan, nggak boleh. Ya, kita cukup berbicara tetap menjaga jarak. Ya. Oke, anak-anak semua sudah hebat hari ini, mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan semuanya semangat mengerjakannya. Ya. Nah, nanti Bu Rini akan memberi tugas lagi untuk di rumah ya, supaya kalian makin apa, Adik? Makin pintar, makin hebat tentang pola bentuk dan pola bilangan ini. Nanti Bu Rini akan memberi tugas lagi untuk di rumah. Ya. Nah, untuk pembelajarannya, kalian yang belum selesai tidak apa-apa, ya, kita akan belajar kembali supaya kalian mengerti apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Ya. Oke, untuk ya sebentar anak-anak, kalian masih ada jam kedua nanti ya, belum selesai tidak apa-apa. Sekarang yang murid yang akan selesai adalah pembelajaran untuk pola bilangan dan pola bentuk ya. Oke, nah sekarang kita ucapkan dulu handala bersama-sama.